ఆయొక్క శ్రాత్ర స్థులకు సాత్వం ఆ శ్రాత్రుని అప్పుడు సాత్వం ఎంత దగ్గర బిస్మిల్లాహిర్ రహ్మానిర్ రహీమ్ రబ్బి యస్సిర్ రబ్బి యస్సిర్ రబ్బి యస్సిర్ వలా తుఅస్సిర్ వతమ్మిన్ బిల్ ఖైర్ యఫత్తహ్ 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 యరజ్జాక్ 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 యాలిమ్ 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 వబిహి నస్తఈన్ اللهم ربنا رب زدنا علما اللهم ربنا اهدنا الصراط المستقيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنبي ان يغلى ومن يغلل يأتي بما غلى يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون Baik, ayat ini ialah ayat orang waktu ancaman kepada orang-orang yang mengata-ngata kepada Nabi Muhammad tu mencuri. Curi sini curi harta ghanimah. Orang musyrikin, orang munafik dia tuduh Nabi Muhammad ni mencuri harta ghanimah. Sini tu saya jawab. Wama kana li nabiyyin. Tidak patut bagi mana-mana Nabi anjurwalla untuk mencuri. Kianak, curi. Waman yaglul. Dan siapa-siapa yang mencuri. Ya'ti bima gulla yaumal qiyamah. Nascaya dia akan dibawa dengan apa yang dia curi itu pada hari kiamat. Tumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Kemudian diberi balasan. Kemudian Allah Ta'ala akan memberi balasan pada setiap manusia daripada apa yang mereka telah lakukan. Wahum la yudlamu. Dan mereka tidak dizalim. Baik. Itu dia segi terjemuh lah. Terjemuh. Maksudnya, mereka tuduh Nabi Muhammad ni mencuri harta ghanimah. Curi sini, curi harta ghanimah. Curi harta ghanimah. Jadi, Tuhan kata, barang siapa yang mencuri, tidak patut pada mana Nabi untuk mencuri. Nabi ni tidak biasa mencuri, cuma tuduh. Tuhan berkata lagi, وَمَنْ يَغْلُلْ Siapa-siapa yang mencuri. يَأْتِ بِمَا غُلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ dia akan bawa data dengan apa yang dia curi itu pada hari kiamat. Tumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Kemudian akan dibalas pada setiap jiwa terhadap apa yang mereka lakukan itu. Wahum la yudlamu, dan mereka tidak dizalimi. Maknanya dia curi sewalasa. Curi sewalasa. Tidak kata. Tak ada. Ibadat. Buat so, balas 10. Square 10. 700. Ataupun 700. Atau 700 ribu dan sebagainya. Baik, sininya gini. Satu orang berhutang. Tak boleh bayar hutang. Dia pergi ada, dia tak bayar. Maka dia balik jumpa Tuhan.
Tengah hutan dia tu ditutup oleh orang yang beri hutan dia lah. Jadi masa tu tututan sini ialah tututannya ialah dia tidak nak minta duit dah lah ni sini. Maka dibayar dengan pahala. Pahala dia dibayar dengan pahala. Jadi selagi tak cukup, selagi tu dah ambil pahala orang yang berhutan. Pahala orang yang berhutan ni dia buat ibadat. Maka pahala dia ambil. Habis orang sunat, ambil awal juga. Ambil. Tak padai juga lagi. Tak padai juga lagi. Ambil dosa kawan ni. Dosa dia. Dosa orang yang berhutan. Pergi ke dia buat. Sampalah genap. Ni orang beri hutan. Kalau curi, Allah. Maknanya satu orang yang besar, ada kemungkinan besar dia tu ahli syurga. Tapi kerana ada hutan sana, boleh jadi dia masuk neraka. Eh? Pani ni orang curi ni. Allah. Mana? Kena bayar. Jadi termasuklah orang pihak kabilah pun sakut masuk surga pun ke utara. Sakut masuk surga ke utara. Jadi sininya orang ni utara. Orang tu pergi sukarela pergi tu. Pani ni pula, bak ni pula, bak curi. Curi ni tu tak ada tu pula. Tak tahu lah ke mana. Eh? Jadi ambil, boleh ambil kita tiba dengan hotel lah senang. Tak kenapa. Oh, besar sangat dah ya. Tak? Curi juga nak. Apa manit, apa manit, taba'ar ridwan Allah. Apakah sama satu orang dia ikut keredaan Allah. Iaitu dia ikut apa yang Nabi dia ajar. Kaman. Adakah sama seperti Ba'abisa khatim min Allah. Sama dengan satu orang yang balik itu dengan kemurkaan daripada Allah. Betul tak apa sama. Tak. Wa ma'wahu jahannam. Maka tempat tinggal orang yang Tuhan murka begini. Ialah tempat tinggalnya neraka jahannam. Wabik sal masir, seburuk-buruk tempat balik. Tempat kembali. Jadi balik tu terus masuk aku. Cara-cara juga, masuk aku. Kalau dia seri bolak, banyak lagi bolak. Ni, kita kecek ni, dia ni beriman ni, seri tak buat. Bila orang tak buat, seri tak buat. Buat dosa. Masuk aku jahannam juga. Aku jamnya. Jadi Tuhan nisbahkan orang yang mencuri ini Tuhan nisbah dengan kemurkaan dia. Tuhan murka pada dia. Jadi bila Tuhan marah ni, berat sikit lah. Berat nak. Hum darajatun inda rabbihim. Mereka ahli-ahli dan mereka ahli-ahli syurga pula. Darajatun indallah. Ada berbagai-bagai darajat di sisi Tuhan. Di sisi Allah. Orang beriman pula. Orang beriman pula. Yang terbalik daripada mereka ni. Ada berbagai-bagai darajat. Ya darajatnya 100. Itu artinya 100. Satu-satu surga itu 100 darajat. Daripada hati lain pula. Derajat ke 100 ini. Kalau daripada Nabi Adam sampai ke akhir zaman semua beriman belaka. Derajat rendah sekali. Dia ke 100. Semua masuk surga belaka. Tak ada syirik sangat pun. Masuk surga semua. Nescaya banyak tempat kosong lagi lah. Di derajat yang ke 100. Ayat luar. Ayat luar. Wallahu basirun. Bima ya'malun dan Allah Ta'ala maha melihat terhadap apa yang mereka lakukan.
Laqad manna Allahu 'alal mu'minin. Sesungguhnya orang-orang yang Allah Ta'ala telah beri nikmat pada dia. Daripada kalangan orang-orang ke atas, Allah Ta'ala beri nikmat ke atas orang-orang yang beriman. Man situ beri nikmat. Kurnia yang banyak ke atas orang-orang yang beriman. Iz ba'atha fihim rusulan min anfusihim. Ketika dia utus di antara mereka itu satu orang rasul. Min anfusihim, daripada jenis manusia. Rasul ini jenis manusia. Rasul ini jenis manusia. Rasul ini min anfusihim, daripada jenis mereka. Daripada diri mereka. Mana-mana daripada jenis dia. Bermakna jenis dia sini. Jenis kalau Melayu itu kena ada Rasul Melayu. Tapi Rasul Melayu tak ada dah. Maka kena ada tu'u, da'i. Dia orang Melayu. Tak boleh nak mengajar kepada orang Melayu ni, dia tak uti bahasa Arab ni, orang Arab yang mengajar tu. Dia kena orang yang reti saat ni. Tu'u saat ni, yang uti Arab saat ni, kena ajar kepada orang yang tak uti Arab. Bahasa apa maksud Quran. Nak mari ngajar orang Arab mari ngajar kita sudah. Tak harga apa dia kerja. Tak. Jadi min anfusihim sini ada ayat lain minkum daripada jenis kamu, daripada kamu. Sini ni rusulan minkum iaitu tutup guru kami. Tutup guru. Rasul pun jelah. Kalau dulu rasul daripada jenis orang Arab. Orang Arab Rasul orang Arab kepada orang Arab. Gitu. Rasul orang Yahudi kepada orang Bani Israel kepada orang Israel. Gitu. Tak? Dia tak boleh satu orang Rasul, mari itu dia bangsa lain. Tidak pasti. Tak? Tidak pasti. Rasul itu di kalangan dia. Gitu. Daripada jenis dia. Yatlu alaihim ayatihi. Yang senantiasa membaca ke atas mereka, mereka tu ayat-ayat tauhid. Ayat-ayat sini ayat-ayat tauhid. Ayat-ayat yang mengesahkan Allah Ta'ala. Ni nak ayat sifat tu. Sifat tu ni dia mesti mari ngajar ayat Allah Ta'ala. Tak boleh lari dah. Tak boleh lagu mari. Mari dah putih sarah. Mari dah putih sarah. Dah baca pun kita jauh. Tak boleh. Tidak pasti. Tidak biasa tak guru. Dia kena baca ayat Quran. Lepas tu nak ayat dalam bahasa Melayu tu tak apa tu. Ayat Quran tu nak baca. Lepas tu ayat dalam bahasa Melayu. Tafsir dia. Lepas tu nak ambil daripada kitab-kitab lain pun boleh lah. Wa yuzakkihim. Dan menyucikan mereka daripada syirik kufur dan bid'ah. Tok guru ni mesti baca ayat Quran. Dia keluar ayat Quran tu mengajar tu ya tlu alaihim ayatihi, membaca ke atas mereka ayat-ayat tauhid, ayat-ayat mengesakan Allah Taala ni bukan wala macam mana apa ayat semaya puasa zakat haji boleh baca juga. Nah, tetapi dia kena besarnya apa selepas daripada tu ialah ayat-ayat tauhid. Ayat tauhid ni kalau tak ayat hak ni sudah. Sebab tu berlaku lala ni di Malaysia kita ni. Tahun ni ngajar ambil semaya. Lepas tu semaya. Lepas tu poso. Terpe pula. Ambil semaya. Semaya. Poso. Terpe pula. Ambil semaya. Semaya. Poso. Tukar je jari. Mari juna. Mari hek apa semua. Tukar je jari. Jadi orang yang mari tengah tu seolah dia berasa dia ni mari tengah hari-hari. Dia berasa ilmu dia banyak. Sedangkan dia belajar tu sikit. Oh, dia kaya Allah. Kaya Allah. Pokok tu dah. Pokok tu besar sekali mengesahkan Allah Ta'ala tu. Jadi ayat di sini kena kaya tu. Jadi yang masalahnya bila baca ayat-ayat tu hai, sungguh ni. Marah. Marah.
tak korek ke. Oh, susah lah tu. Pasal bukis takat dia baca ayat tu. Dia pula royak ha, menyucikan hati. Dari mana? Daripada syirik kufur. Dia bilang, bermakna dia kena royak ke kita. Buat lagu ni syirik. Buat lagu ni murtad. Buat lagu ni bid'ah. Dia kena royak tu. Dia tak boleh tak royak tu, tak royak dia. Dia kena royak. Dan hak ni satu kata wa yuzakkihim ni ialah satu perkara menyucikan hati ni. Diterjemah dalam bahasa lelah ni dia panggil tasawuf. Jadi buat kitab tasawuf tu siapa tepuk. Mengaji kitab tasawuf ni siapa 20 tahun tak sudah lagi. Tapi fasyiri kata saya tak ayak juga. Bosa apa kitab ni? Naik semua. Berbagai jenis. Kitab tasawuf ni berbagai jenis. Ada orang nipis, ada orang nipis, ada orang tepuk, ada orang banyak jenis. Tapi semua sekali tu, ayat juga cerita. Tahu tak? Jadi orang yang belajar tu, bersengah dia berimed tu. Oh, ni masalah besar. Yang ketiganya, wa yu'allimuhumul kita, dan dia mengajar kepada mereka itu, tafsir Quran. Dia pasti ni orang ni. Dah. Orang ngajar tafsir Quran. Wal hikmah dah hadis Nabi. Sunnah Nabi, hadis Nabi, sunnah Nabi. Sebab wa ikanu min qablu. Kerana sesungguhnya mereka tu dulu, mereka dulu tu la fi dalalim mubin, dalam sesat sesat. Apa nak tanya dah? Selepas kamu mari ni, suruh orang ke mana? Dengan orang kita ngajar, dengan orang belum ngajar. Jauh sakit. Maknanya ilmu yang kita belajar tu, dulu dia. Gicik sangat ya. Wahyu Allah Ta'ala mari rayak ni kan? Oh. Tak ada hal ni pula, ada orang kelem. Guru tu kelem. Ni ayat ni ialah ayat teruk. Ayat teruk. Jadi ada ayat lain yang selain saya baca sama dengan surah Baqarah tu. Kama arsalna fikum rusulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lam. Beza sikit ya. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lam. Dan mengajar mereka perkara-perkara yang sebelum ini mereka tak tahu. Orangnya pula dia kena royak hak ni pasal orang tu duduk dalam sesat. Kena royak. Hak pelik sekalinya. Eh? Isi kandung Quran ni, isi hadis Nabi ni semua dia panggil hadis masyhur. Orang wayak benda pelik. Tapi kita kagak dulu sesuatu benda lain, iaitu Nabi adik ni adik masyhur. Wahih lagi masyhur. Orangnya semua kita tahu lah tu adik. Iaitu Nabi kata aku tinggal kamu dua kali. Berbagai bersih, berbagai jenis. Adik tu. Tak. Tetapi rengkasnya gini. Iaitu aku tinggal pada kamu dua perkara. Siapa-siapa yang berpegang teguh dengan dua perkara ni. Ada seorang yang kata, kekuah dengan gigi bos. Gigi bos. Bukan gigi gahat. Yang kita pesih gigi gahat. Tak, gigi bos. Wajah lah. Mana pegang tu, pegang lah sekali. Kekuah pun. Maknanya belik tekuk kali ni. Belik tekuk. Mana belik tekuk, belik tubuh, belik kaki pun. Kekuah lagi. Tak. Tak cabut lah. Lah dah. Pak pegai pula, pegai disipu le tali, sipu. Disipu dia. Bukan pegai di mata, tali tu. Pegai disipu, tali tu disipu, sipu, sipu. Katu disipu le tu. Tapi kata aku tinggal kamu dua kali. Siapa dia pegai dengan dua kali ni, dia tidak akan sesak sampai bila-bila. Bermakna kita semua ni kena ngaji dua kali ni, iaitu Quran dan hadis. Bermakna kita kena ngaji dua perkara ni kita ngaji.
Maknanya, Tok Guru yang kena mari ngajar kita ni kena reti dua perkara ni. Kau? Kalau Tok Guru yang mari ngajar tu tak reti dua perkara ni, Dr. Stacey, Tok Guru tu sendiri, Dr. Stacey tu. Lepas tu Tok Guru tu pula, kena belajar daripada Tok Guru dia, habis ngaji juga, Quran ngaji. Lepas tu Tok Guru pada Tok Guru pun, lagu tu juga. Tok Guru pada Tok Guru lagu tu juga. Siapa lah, kenapa? Dia panggil sana. Saya nak ajak kau, ada satu orang itu dia belajar tafsir habis. Belajar hadis baru sikit-sikit. Ngajar tak parah. Menyesak kau kan. Ngajar hadis itu sih. Belajar hadis itu sikit. Dia tidak belajar semua tu. Dia belajar semua. Bukan tak belajar tu. Tafsir Quran belajar habis tu. Baik. Ada sejenis lagi, belajar tafsir Quran, belajar hadis Nabi, semua sekali. Tapi akidah dia tu punah juga. Tali hati tu ada zairun lagi. Tu apa tutup? Tutup kefahaman tu. Kefahaman wahyu Allah Ta'ala ni, dia tutup. Tak buka. Lalu dia tutup kepada kita ni sebahagia daripada Quran. Sebahagia syirik. Tak apa dah? So dia tutup. Tak ada dah mengaku dah kita. Waktu kita tu jadi buah. Dia kena reti semua. Tafsir Quran ni kena reti sungguh. Tidak kata kita belajar surah Baqarah. Waktu kita pun boleh mengajar orang semua sekali. Tak boleh lah gitu. Tidak boleh satu orang dia pergi ngaji tak surah Baqarah habis. Surah Baqarah habis. So, Ali Imran habis. Macam ngaji di Mesir mula, 8 juta. Untuk beli FA, 8 juta. Lepas tu klik nak putih sarah kau. Tak boleh. Dia kena semua 30. Guru ngajar tu nak habis ngaji. Tak habis kan? Banyak. Lepas dia ngajar pun tak boleh susu. Lepas tu tak boleh pelawak. Susu tak besar. Tak boleh pelawak besar. Ada ayat-ayat berkenaan dengan Tok Guru ni. Kadang-kadang kan dia pergi tawar. Ayat-ayat tentang Tok Guru ni dia pergi lepas. Sen. Ayat aku kena dia. Tak boleh. Dia kena ayat tu. Berat sekalinya ialah orang yang mengajar tafsir Quran ni dia sendiri akidah sesat. Ramah. Dia kata boleh tawassul juga. Ya Quran, ya tak boleh. Tuhan we dia faham jadi boleh. Siapa dia ni? Pokok habis-habis. Pokok tertunggu pondok. Ada sejenis lagi tu Brailwi India. Awak tak aja tengok orang Brailwi India ni, tak aja kelih. Oh, kelih dia kan. Awak akan kata lah susah lah tu. Tengok saya sudah susah. Tapi amalan dia tu kita pakai buat lakon sini saja. Awak pergi ke Pakistan lagi sekali. Pakistan ke India. Dia tengok masjid ada kubur hijau. Masjid dia ya kubur hijau. Cak hijau, kubur hijau masjid dia. Kalau masjid tak ada kubur. Masuk tu kak, beli kain luar. Kita atas kubur tu oli. Kami tu dong, wahai tu oli, gini, dulu lah kita nak baca dong, ni dulu sapak tu kan. Awak tak tahu dah. Saya gitu, saya tahu. Kubur dalam masjid. Kubur tu oli. Ada sorang tu, orang ganung tu kata, kalau kita pergi ke kubur tu oli mana-mana, kita boleh minta berkat. Buah tu dah, buah tu lah. Buah habis lagu ni kot. Cik'ah lagu ni kot. Cik'ah cak lepas lah. Lu pergi kubur.
Dia benda serupa kan. Jadi Brelwi ni tafsir Quran belajar habis. Apa? Apa Quran? Tafsir Quran habis ngaji. Kita kutubu sitah ngaji semua. Akidah tu pula saya. Akidah. Usah kali. Iaitu kalimah la ilaha illallah. Kita kata asyhadu an la ilaha illallah. Apa kita kata gitu? Pasal kita kata aku naik saksi bahawa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Tak, naik saksi. Naik saksi ke dia. Maknanya pergi ke mahkamah lah ni dah. Naik saksi ke dia. Makna naik saksi ke dia? Aku janji nak sembah Tuhan Allah. Tidak gitu mana dia. Aku janji nak sembah Tuhan Allah. Apa kalau kita tukar sikit? Tukar sikit. Aku janji nak puja Tuhan Allah. Boleh? Boleh ya? Mana serupa itu? Aku janji nak zikir pada Allah Ta'ala saja. Serupa? Tak. Aku janji nak ibadat ke Tuhan saja. Jalan? Tak. Aku janji nak baca doa ke Tuhan saja. Betul? Betul tak? Waktu itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mu aku sembah, pada mu Tuhan, aku nak minta dulu. Tak minta dulu ya, pakai berokal. Ngaku dah tu. Tapi bila kita royak kata tak boleh ni. Tak ada, kita pula dah sesak lah dah. Kita pula dah sesak. Tak boleh kira. Lagi ngajar ada satu pak pagi. Kita kilah. Berarti ya, kilah ngaku. Pak pagi dah alih, berik pelawak sini. Tak, kita tadi mau sana. Kecik mudah-mudah ya ni. Aku ngaku nak doa ke Tuhan saja. Dia tak gitu kan? Lepas tu tak doa. Pakai berokah juga. Sebab aku bilang dia ada tali. Tali pun dia tegur. Oh, dia tegur. Wajadna alaihi aba'ana. Sumpah. Dia kata dia dia benar ni. Dia benar ni. Dia besar. Tok guru dia tu lebih besar pada Nabi Muhammad lagi ni. Kita nak berkata nak Quran ni mari orang tafsir. Oh. Dia kan bila tak ngaji sebutir kan? Eh? Lagu tu dia jawab gitu. Dia jawab belik-belik tu pasal dia. Pasal nak buang. Tak percaya. Bila kata kita jalan kita buat. Tak, aku mengaku nak doa pada Allah Ta'ala saja. Dia pun. Lepas tu, mana dia mahu semayang ajak ni? Dia bubur-bubur. Paling kacau lalu saya. Paling kacau lalu. Tak apa. Tak apa. Aku tahu jika yang kacau, tak apa. Depan tu saya kacau ada. Saya mahu kita. Adalah pala mana-mana. Pembesar mana-mana. Dia tak JK lah biasa. Tak apa. Lepas dah saya. Saya pergi pala lain pula. Aku tak sedengar, tak apa. Orang lain nak dengar. Lepas tu kita ngaku wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku mengaku tak aku naik saksi Nabi Muhammad Rasulullah. Bila kita tanya, apa awak kata Nabi Muhammad Rasulullah? Apa? Pasal dia Rasulullah. Dia jawab. Apa awak kata dia Rasulullah? Oh, pasal dia orang amanah jujur, amanah tabligh fatanah. Jadi, apa? Tak. Dia kata gitu. Dan apa awak kata tu ya? Tu sifat Nabi dia juru, dia amanah, dia tabligh, dia fatanah apa tu. Dia sifat dia. Lepas tu Nabi Muhammad Rasulullah. Apa awak kata Rasulullah? Masa tu yang latih dia. Khijur dia. Dia kita kata wa syahadat anna Muhammad Rasulullah tu apa? Orang yang ada akidah kufur ni tak boleh jawab. Apa kata wak syahadat nama Muhammad Rasulullah? Jadi jawab dah. Mudah yang dia. Mereka sikit lah. Aku mengaku Nabi Muhammad Rasul. Iaitu aku mengaku nak ikut ajaran Nabi. Bagaimana ya semaya kau muka ni Nabi tak kau ni? Kita kata tu tak ada. Ustaz secara ustaz ni. Boleh kata gitu. Boleh kata. Bila awak mari ayat yang
perkara-perkara yang mengesa pada Allah Taala semula tu kan, mangkuk tadi. Ni ayatnya wajuzakihim, supaya menyucikan hati dia daripada perasaan-perasaan itu. Ya kita. Dah, kilah tak kilahnya awak ngaji bila? Dah, kita tanya waktu. Dia jangan tu. Dah. Macam saya tanya ke Ustaz Alik sana tu, saya tanya, "Tok guru awak ngaji tafsir api ke 30 juz?" Tidak leh ada. Tidak. Tok guru awak ni ngaji tafsir 30 juz. Tak tanya dah dia nya. Tanya tok guru dia tu. Ngaji dah 30 juz. Dia pun tak jawab. Tak ngaji. Saya kata gitu kan gitu. Lepas tu Muslim, Bukhari, Nasa'i, Ibn Majah, Tirmizi, Abu Dawud ni. Tok guru awak ngaji dah. Dia pun semua. Tak ngaji je. Buat apa awak ngaji dengan bodoh gini. Saya kata kan. Pak Ustaz kau dia nak menyesak orang kapun ini. Saya kata lalu. Kau kaki lalu, kau tekok lalu dah. Apa? Dia menyesak kau orang. Dia tak faham, dia tak pandai. Lepas tu, dia ada koyak kau orang ramah tu. Bahasa dia pandai. Balik pada cerita tadi kan? Iaitu, kita kata, asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tak. Bila ambil kalimah tu kan? Tak boleh gidah lah, tak boleh jawab tu. Tak boleh buat bila'ah ni. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku mengaku nak ikut ajaran Nabi. Lepas tu dia kata, tak okey Tok Guru. Ha tu, mutak mengikut ajaran Nabi, mengikut ajaran Tok Guru. Tok Guru tu ambil hujah adih ke? Dah. Pendapat dia. Ha, pendapat dia tak boleh pakar. Dah. Ayat kera, ittabi'u ma yuha ilayya. Ikutlah. Aku ikut apa yang diwahyu pada aku saja tu kepada Nabi. Pada kita pula, ittabi'u ma uhiya ilaika mir rabbika. Ikutlah saja. Apa saja wahyu yang diturun kepada kamu oleh Tuhan kamu. Ikut saja. Nabi Muhammad nak rayak sikit pun Tuhan nak cabut jatuh surah Al-Haqqah. Dia tak tahu ni. Dia tak tahu. Pasal tak ngaji. Dia tak tahu. Padahal sangka eh. Sangka. Saya jumpa dengan satu hari, dua hari, tiga hari lepas. Hari Selasa. Di Masjid Kubekiyah. Masjid Kubekiyah. Umur 71 tahun. Dua hari. Jadi budak kita kata ni, ha, Ustaz, kita ngaji. Kita pun. Tunjuklah kita pergi dekat sudah mayasa ngajar malam tu. Jadi dia pun tanyalah lebih kurang ke kita duduk mana apa semua. Kata habis dah ke hak apa ke di mari dah habis dah. Gini boleh kan ambo royak sekali? Boleh ambo royak sekali. Sudah mayasa ni. Sama-sama dah lepok lah ke kaki masjid. Tak. Boleh kita rayak satu perkara. Dia kata boleh. Amba nak tanya. Tema dua orang ni. Masa bini beranak mula ada pakai-pakai. Kata. Tanya. Jadi sore jawab ada. Saya pun tanya. Boleh ke tak pakai ni? Kalau boleh. Mana dalil dia? Kalau tak boleh. Mana dalil dia? Baru dia khabar bahawa saja boleh atau tak boleh ada dalil juga. Tak boleh ada dalil, boleh ada dalil. Saya kata tak tahu. Lepas tu awak buat pantai tu. Boleh pahala ke? Boleh dosa ke? Tahu ke tak? Tak tahu. Apa kaya dah? Tak. Muka dia buat dah ni. Lala ni bini putus beda. Jadi tak buat dah lah. Tak buat dah lah dah. Kan. Lah ni bini putus dia tak buat dah lah. Pasal tak ada anak dah kan. Baik. Awaknya masa bini kata dia patah sana makan ikan gelamo kering. Ikan gelamo kering bakar. Bini awak ada rayak kau tak? Rayak. Lepas tu dia rayak sebab apa? Sebabnya nak suruh pulih semula jadi anak tara batu.
awak pun kata, oh, tidak gitu. Tidak gitu. Oh, ini tak kaya dia. Surah Yunus. Dia kata gini. Kul, afara'aitum ma anzalallahu lakum min rizq. Tidakkah Allah Ta'ala waktu rezeki pada kamu? Pada langit? Jawab dia. Ya. Tak. Fayaquluna Allah. Mereka pasti akan kata Allah. Kul, tanya mereka. Waja'altum minhu haraman wa halalan. Kenapa kamu jadikan? Aku kata halal, aku kata haram. Aku kata haram, aku kata halal. Binatang ni, halalan tayyibah. Halal lagi baik. Mungkin tafsir baik tu pun. Tak tahu lah kan. Halal ialah binatang halal ialah. Kambing, lembu, kuba, apa semua tu. Binatang halal. Baik ni maknanya, sembelih tu ikut cara Islam. So, baik. Lagi, baik tu pemilik ke tu bagai bukit, bagai curi. Kambing kau lembu tu bukan bagai curi. Tu panggil baik. Ataupun harta yang beli tu bukan harta curi. Dia kata, apa ya, baik. Lelah ni, lembu hak halal tak ni, bini awak tak makan. Maknanya awak mengharapkan lembu. Tak ilmu. Tak makan kambing. Tak kata lah ke apa. Dah, awak kata haram sebab apa. Maka Tuhan kata, waja'altum minhu haraman wa halala. Kenapa kamu jadikan aku kata halal, aku kata haram? Kenapa aku kata haram, aku kata halal? Dia pun gitu, gerak lah. Gerak tu pun. Suruh orang. Ini sumpah nak tua ni, orang semaya waktu di masjid kan? Lalu saya bertanya, saya kata lagi, nak tahu ke ayat berikutnya? Ya, so ayat ya ni, bukan ayat berikut tu ayat lain tak? Ayat sama, so ayat. Itu ayat sama dengan dia tahu. Dia kata nak tahu. Allahu adzina lakum. Adakah Allah beri izin pada kamu? Atau Jibril malam-malam mereka ayat kata, masa bini beranak, tak boleh makan kau ni, tak boleh makan kau ni. Tak makan kau ni, ya. Dia pun gerak luar-luar. Mata tu nak pesiram. Lepas tu, Am Allahu Taftar. Ataukah kamu yang mengada-gada kepada Allah Ta'ala tu dusta. Kata dusta ke kau. Pah. Dia kata gitu. Pah. Lah ke mana? Ukurnya lah ke mana? Ukurnya murtad. Bila kata waktu, Masya Allah, tak ada ustaz koyak kita, dia kata. Tak ada sore abu. Semenjak dia ngaji ni, dia ngaji dengan Tuk Wajib Dawud, bukan abang. Tuk Wajib Dawud padat. Tuk Pakok, Tuk Petia Jenuh, Tuk Sekira, orang lain, Tuk Sekira. Tak ada sore koyak. Ha. Ni murtad ni. Benda yang Tuhan kata halal, kita pergi kata haram. Ambil alih kerja Tuhan. Ha. Tahu ke tak? Tak tahu. Ha. Tak tahu. Tak tahu. Mego, mata. Tak tahu. Tak tahu gitu. Tak rayak ustaz. Kita kata maaf lah. Dia ada dua jenis. Kau reti ni ada dua jenis. Soalnya, dia reti tafsir Quran hadis Nabi dia reti laka. Cuma dia gerung kerema nak bayar. Hak ni ahli neraka juga. Tak tumbih, kekal. Dia gerung kerema. Pasal Tuhan kata, wala nablu annakum bisyai'in minal khauf. Aku pasti uji siapa-siapa yang terima akidah tauhid ni, uji sikit sebanyak daripada takut pada orang jahil. Wal ju' dia takut tu seolah-olah macam kelaparan. Wanaksim minal amwali. Dan kekurangan harta benda pasal ngajar, peri. Wa anfusi. Dia sakit tubuh badan. Bawa kereta jauh. Jalan kaki. Wa samara. Dia kekurangan daripada buah-buahan. Iaitu kalau menegar tu tak ada nak cara menegar. Dia macam kena rugi. Ula'ika.
tamara wa basyiris sabirin. Berilah berita begitu bagi orang sabar. Kalau boleh buat sungguh ke ya, saya berkata. Alladzina ulaika alladzina idza asabathum musibah. Orang-orang sifat seperti ini apabila ditipu pada dia satu-satu musibah, qalu mereka kata, inna lillah, kami ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Kami ini semua sekali akan balik jumpa Tuhan. Ulaika, orang-orang seperti ini, Tuhan kata, alaihim, kata mereka, salawatum min rabbihim, akan dapat selawat daripada Tuhan mereka. Ha. Gabriel selawat lah. Gabriel. Tuhan selawat atas kita ni. Atas orang buat ni. Ha. Ya, seolah-olah macam gini, kita pergi terima siji ke apa, okey? Lepas terima siji tu kan? Jadi, orang jebu itu tepuk belakang. Sabar. Mana berjaya, tak ada. Suatu penghargaan. Salawatum min Rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Mereka tu orang okay, yang terpimpin. Maknanya ngajar ni, tauhid ni, bila ngajar je, bila reti je, tu yang beri ujian. Ayat lain pula, setiap orang yang, setiap rasul tu, tu yang sudah siap tulis nama musuh masing-masing. Siapa dia terima akidah tauhid ni, musuh dia tu, siap tulis dia, ada dia. Orang ni akan jadi musuh dia. Kita boleh tak semua kata. Tak apalah dah. Jadi sini kan ayatnya, dan ayatnya tidak boleh ngajar ni mereka kena ayat sungguh. Jadi ada, jadi kalau awak ni belajar tafsir Quran dengan saya ni Abdi, insyaAllah dah saling ngajar lagi. Kalau tidak ngaji hati habis sini kutubusit. Muatan Imam Malik tu 500 ya. Tidak semua. Jadi kena ngaji kitab sah. Kitab sah lagi. Ambil Abi Dawud ke, Tamizi ke, Muslim ke, Bukhari ke. So kitab sah mana-mana tak apa dah. Tak apa dah. So pasal dia kaya hak Islam ni menyeluruh semua sekali. Semua sekali. Allahu'alaikum warahmatullahi. Jadi ada saya kilah ni ada seorang tu dia ngajar. Hadis dia tak ngaji. Banyak lah. Kara-kara yang salah dia ngajar. Akidah betul-betul. Tapi ilmu tentang Islam keseluruhan itu dia tak ngaji. Lepas tak ngajar. Ngaji sahabat kita tak boleh. Tapi si saja kau. Tapi si pak masalah itu dah. Kau mau pak masalah itu dah. Ngaji sahabat kita sah. Kalau boleh ngaji nenek itu lebih baik. Masjid Kubekhiyah tu, Malana asli ngajar hotel. Bukan. Lepas tu ngajar hadis, ngajar Tamizi lagi. Anak murid dia ngajar Tamizi ni lah tadi. Lepas tu, atas masjid tu, siap dengan makhluk, siap dengan semaya ajak, yang apa semua. Joget apa orang. Joget makhluk. Eh. Macam mana ni? Pasal, dia sekat orang lain daripada dengar. Malah nak asli ngajar. Cara dia, ngajar lepas mayasa, bismillah. Okey, klik, lakar dia. Ngajar. Tak imam tak pergi. Lepas tu imam seh, ya, saya ajak ni. Masjid Kubekhiyah. Ha. Tadi orang teri, ya. Masjid Kubekhiyah. Ya. Ada. Ada pun sembilan. Ada pun di 4-5 tahun ke. Lepas tu ngajar di masjid langgar. Tapi malah ada asli ngajar 13 tahun. Abdi. 13 tahun. Kotel. Ngajar kotel. Ngajar di masjid langgar. Kotel. Langgar pun sembilan kok. Saya lagi ngajar surah Yasin. Yang berbeda kan? Ada imam kata, maaf
tak kita nak tengah bercapa. Dia siapa kebe ini. Jadi kita rayak lah. Dah awak saksi panggil dah saya. Kalau sebab belik lah. Saya kata pina kan. Tengok bila orang tauhid mari. Dapat pasal dia suruh ngajar tengah malam kan. Jadi dia pun tak ngaji. Makmum ramah-ramah pun tak ngaji. Hanya orang yang ada tu yang pupuk je. Kok ni ngaji. Akibat dia kan. Pergi siapa-siapa pun tak pekah. Baik. Sambung ni baru 2 hari. Baru 2 ayat. Awalamma asabathum batkum musibatun. Mengapa ketika dan mengapa tatkala menimpa pada kamu itu suatu-satu musibah? Satu musibah iaitu perang Uhud mula. Perang Uhud kan? Musibah perang Uhud. Mengapa kamu dan kenapa kamu ketika ditimpa semasa perang Uhud itu? Satu musibah iaitu kalah perang. Wat asabathum mithlaiha. Sesungguhnya telah ditimpa juga seperti itu kepada mereka masa perang Badar. Sahabat Nabi 70 orang nak bunuh. Ya, buhu 70 orang nak bunuh. Sedangkan perang Badar pun pengusir kota 70 orang nak bunuh. Eh? Mithlaiha, 2 kali lipat, 2 kali ganda. 2 kali ganda kalah. 2 kali ganda kalah, bukan sekali ganda, 2 kali ganda kalah. Iaitu 70 orang kena ikat, 70 orang kena ikat, 70 orang kena bunuh. Siapa dia? Iaitu Tok Guru dan pembesar-pembesar Quraisy. Tok Guru musyrikin, pokok musyrikin ni ada Tok Guru dia. Cik ustaz-ustaz dia ni. Ustaz-ustaz dia, cik melana-melana dia ni. Kena bunuh 70 orang. Dia kena ikat 70 orang. 140 semua. Jadi ditimpa pada nabinya, pada sahabat nabinya, perang Uhud 70 orang kena bunuh. Kultum. Dan kamu kata, anna hadza, bagaimana ni jadi gini ni? Jadi kalah gini ni? Jadi bila kalah sekali tu kaya gede. Padahalnya, balik musyrik Mekah, 2 kali kalah je. 2 kali ganda kekalahan. Tak. Kul kata kalah pada mereka, wa min indi anfusikum. Kekalahan itu adalah mari daripada diri kamu. Iaitu satu kumpulan yang duduk atas bukit itu tunggu untuk kupu harta gharimah. Tak ingat kereta. Kereta Nabi. Padahal kupu harta gharimah itu pada masalah apa itu nak kupu. Lepas ada tunggu karu pula pergi ngajar. Dia kata dia tunggu ni dia paksa nak kupu harta gharimah. Oh, waktu terlepas. Waktu tak boleh ditahui. Sahabat-sahabat Nabi, ni perai Uhud, ni perai yang kedua. Perai pertama, perai Badar. Bagi dia harta gharimah tu. Sahabat-sahabat Nabi tahu, curi dah apa, dah, jarum niti, jarum jahit. Sebutu tu nak kata. Jadi dia turun ni, untuk tolong kupu. Ya. Tolong kupu harta. Pasal sahabat Nabi yang lain-lain tu menghambat. Mereka ada kejar orang musyrik yang lari tu. Jadi kawin ni tunggu. Melanggar perintah Nabi. Dan perintah Nabi kata, kok mana sehingga Nabi mari riayat kata boleh turun, baru boleh turun. Sepuak-puak dia tak turun tapi. Sepuak lagi, banyak kaya turun. Turun tu kalah. Jadi kalah ni, wa min indi anfusikum. Kekalahan itu mari daripada diri kamu. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala terhadap sesuatu. Segala sesuatu yang lain pun berkuasa juga. Wa ma asabakum yaumal taqatal jam'ani. Dan apa saja yang ditimpa pada kamu pada hari pertemuan. Dua pasukan, dua buah. Iaitu perayaan Uhud tu lah. Wa bi iznillah, itu pun dengan izin Allah. Perayaan itu pun dengan izin Allah. Wa li'alamal mu'minin. Dan supaya Allah Ta'ala
boleh boleh zahirkan kepada orang-orang siapakah orang-orang mukmin sebenar. Orang mukmin sebenar siapa dia? Orang munafik siapa dia? Masa perang Uhud ni dua pasukan tak mari perang. Tak mari. Balik. Mari tak balik. Satu Bani Harithah. Dia daripada satu kaum Ansar, dua-dua kaum Ansar. Batu Bani Aus dan Bani Khazraj. Aus dan Khazraj. Jadi so pasukan daripada Bani daripada kaum Aus, satu kaum sekian daripada kaum Khazraj. Dia kafir kaum musyrik Mekah, kaum munafik Madinah, munafik Madinah. Mu'ari dia tu munafik. Jadi Nabi tu kekurangan tentera lah, kira-kira dua pasukan. Waliya'lam alladhina nafaqu, dan supaya kamu dapat tahu siapakah di antara orang-orang itu orang munafik sebenar. Munafik sebenar. Waqila lahum, dan dikata kepada mereka, ta'alau, marilah. Marilah. Apabila dikata kepada mereka, ta'alau, marilah. Qatilu fi sabilillah, kita berperang di jalan Allah. Awid fa'um, atau atau kita boleh pertahankan agama kita, tak apa-apa. Pertahankan diri-diri itu, mana pertahankan agama. Qalu, mereka kata. Orang munafik kata. Munafik kata, lau na'lamu, kalaulah kami tahu, kitalan, cara-cara perang. Cara-cara perang. Lattaba'nakum, pasti kami akan ikut kamu. Kami ini jenis hari tadi perang. Kalau dia tak pergi itu, kalau kita ni tak anak pergi. Padahalnya, dia ni menafik. Ada ayat lainnya, dia kata gini, kita ni tak ada, tak ada peluang nak bicara dengan dia apa, dia kita tak pergi. Nabi dia ketua pasukan kan dia. Okay? Itu tak kira, saya ingat apa. Dia bukan wahyu ada. Tak. Hum lil kufri. Mereka itu pada alamat, pada zahir, pada sifat. Pada sifat kufur. Yauma idzin, pada hari ini. Mereka itu lil kufri. Iaitu pada alamat, iaitu pada sifat. Orang kafir pada hari ini. Yauma idzin. Yauma idzin aqrabu minhum lil iman, dan lebih hampir kepada kufur di mereka itu daripada iman. Dekat dengan kafir berbanding dengan iman. Pasal dia yang ngucap dua kalimah syahadat. Ngucap. Ngucap pula depan Nabi. Ah, dia depan bawa sudah ah. Depan Nabi Muhammad dia. Supaya lah ke Nabi. Maknanya munafiknya ada pakai sama masjid eh? Jadi kalau dulu ada lah ni, ada juga ah. Kau banyak boleh jadi. Jadi nak kenalnya apabila kita ajak pada ajak jihad eh? Ha, mula tak jadi. Ajak derma saya lagi. Derma pada agama payah lah. Payah lah tu je lah. Kita kata marilah pakat derma buat mesti. Oh tak sibui tu kan? Ha, tu sebab munafik ada. Dia ada piti, dia tak sibui. Alas saya tu banyak lah anak sekolah lah berapa. Eh? Alas saya. Yaqulun, dan mereka kata, bi'afwahihim, dengan lidah-lidah mereka, ma laisa fi qulubihim, apa yang tidak ada dalam hati dia. Dan dia pelawak. Dia kata tu pelawak. Eh? Wallahu a'lamu bima yaktumun, dan Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati. Sembunyi. Sifat kufur, sifat munafik tu dia dia sembunyi. Alladzina qalu, itu orang-orang yang berkata, li ikhwanihim, pada sadaq, pada saudara-saudara mereka. Waqa'adu, dan duduklah. Waqa'adu, duduklah. Waqa'adu,
law ata'una ma qutilu. Maka duduklah sekiranya mereka itu ikut kita, mereka itu tidak terbunuh. Pasal gila, kita kata tu jangan pergi, kalau tidak terbunuh, waktu yang mati itu. Itu je pulau kan. Kita lari tu, waktu yang mati itu. Kalau kita lari tu, terus pergi lah pegangnya. Dia juga waktu yang mati. Dia kata, ini dia lah ni, ini sifat tu. Sifat itu. Kul kata pada mereka. Fadra'u anfusikumul mauta. In kuntum shadiqin. Kata pada mereka. Maka kamu tolaklah. Dengan diri kamu mati itu. In kuntum shadiqin. Sekiranya kamu benar dalam dakwah kamu. Bahwasanya muni ini orang boleh tolak mati. Ayat lainnya, ayat lain ada kata dari surah lain, ayat lain kata gini. Sekiranya satu orang tu tak sigi tu. Maka bila siapa ajar dia tu, dia akan pergi kepada tempat dia mati. Dia akan pergi situ untuk mati situ. Dia kodok mati mana? Di jalan. Mana-mana dia kodok tu. Masa saat dia nak mati tu, dia akan mati situ. Tak suruh bayar duduk rumah lah. Ayat lain. Ayat lain tidak ayat ni ayat lain. Wala tahsabanna alladziina qutilu. Dan kamu jangan sangka orang-orang yang terbunuh fi sabilillah di jalan Allah Taala itu amwata. Mereka itu mati. Bal ahyaun, bahkan mereka itu hidup inda rabbihim di sisi Tuhan mereka. Yarzuqun, mendapat rezeki. Ayat lain dari surah. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Bal ahya'u walakin la yashurun. Jangan kamu kata orang yang mati terbunuh di jalan Allah Taala itu mati. Bal ahya', mereka hidup, walakin la yashurun, sedangkan kamu tak tahu. Dari riwayat ada tak tahu sini, tak diranya. Hidup lagu mana? Mana? Dia hidup lagu mana, tak diranya. Mana? Mati. Oh, mana tu mati. Tapi dia hidup. Ada lah surah Yasin. Ada lah surah Yasin. Yasin ni tak ayat ya. Surah lain ayat. Hidup lagu mana ni? Hidup di Qila dkhulu jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Bila mati ya Tuhan aku kata qila dkhulu jannah, masuk kamu dari surga. Surah Yasin. Lima wafara li rabbi wajah. Bahasanya, kalau lah kaum aku tahu. Bahasanya aku ni, Tuhan telah hapus dosa aku, dia buat aku ni termasuk orang yang telah dimuliakan. Kata-kata Habib bin Najjar dari surah Yasin tu, Tuhan waktu ubik daripada surga tu, kata-kata dia dari surga. Waktu ubik naik ayat kita. Surah Yasin. Hila kulit jannah. Wala ya laita qaumi ya'lamun. Alangkah bagusnya kalau kamu aku tahu, apapun aku tahu. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukarramin. Saya sudah hapus dosa aku dan jadi aku ni termasuk orang-orang yang dimuliakan. Tak ada orang. Mana tu hero yang gitu. Jadi Habib ni, dia saat ni orang bunuh dia tu, nak tabligh lagi. Duduk dari surga tu nak tabligh. Kalau buat bunuh aku ni boleh tahu. Aku ni tu yang pun dosa. Tu yang mulia. Tentu maknanya, tentulah dia tidak akan bunuh aku. Tentu dia masuk juga. Surah Yasin. Jadi sini orang tak tahu ni. Ni ayat ni. Tu yang kata gitu ya. Farihina bima atahumullahu min fadlih. Mereka gembira dengan apa yang Allah Ta'ala beri pada mereka nikmat daripada kurnia dia yang banyak-banyak. Wa yastabshirun. Dan mereka bergembira. Nabi alladhi dengan orang-orang yang lam yal
itulah aku dia belum lagi susuli mereka. Jadi dia tengok saya-saya dia ngomjue atau mati lagi juga dia support dia. Mati bangalah. Paling masuk dia suka kali ngeri dia. Itu dia kata. Min khalfihim. Dia ada di belakang mereka tak mati lagi. Lepas itu dia kata, ini dari surga. Dia kata dari surga. Allah khawfun alaihim. Tidak ada lagi duka cita kata mereka. Walahum yahzanun. Dan tidak ada lagi. Tidak ada lagi ketakutan dan tidak ada lagi duka cita. Ini kata mereka kata dia. Masuk dari surga itu. Apa lagi? Kata-kata kepada orang beriman ini. Ini itu adiknya. Dari Quran kepada dan hadis kepada. Iaitu kalau nak cabut nyawa tu sekali kata tu. Nak cabut nyawa. Cabut nyawa tu. Mereka pun malu salih kali. La khawfun alaihim wa lahum. Tak ada suka cita pada kamu. Tak ada suka cita. Tidak ada takut pada kamu hari ini akan dapat azab neraka. Atau azab alaih barzakh. Wa lahum yahzanu dan tidak ada lagi bagi kamu. Suka cita. 500 lah ni tak. Sambut. Orang beriman mati. Oh, dah lah habis. 500. Ada lagi tak besar. Dari muatak ada. Kita besar ada. Tak besar ada. Ada habis lagu-lagu ini. Aduh lah kita tak besar. Pasal masa disusul kita. Kita muatak tu. Muka dia mula-mula. Okay? Kita mula-mula sekali buat. Tak sepenuh molek lagi lah. Gitu ya. Tak terkumpul banyak lagi. Lepas tu Imam Syafi'i pula buat kitab dia. Dia panggil Musnad Imam Syafi'i. Lepas tu Musnad Ibn Hanbal. Amat bin Hanbal tu macam Imam Syafi'i banyak lagi dong. Imam Syafi'i. Wa anna Allah ayat ni alhamdulillah yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadlin dan mereka berasa gembira dengan nikmat-nikmat besar daripada Tuhan dan anugerah-anugerah lain. Wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin dan Allah Taala tidak sia-siakan apa saja balasan pahala kepada orang-orang yang beriman. Alladzina istajabu lillah. Orang-orang yang sahut seru Allah. Siapa dia orang lagu ni? Orang beriman ni. Ialah alladzina istajabu lillah. Orang-orang yang sahut seru Allah. Wal rasuli dan rasulnya min ba'di ma asabahumul farh wa amul farh selepas mereka tu ditimpa luka-luka perang iaitu bila dia balik daripada perang tu balik dah jadi ramai luka ni okey kalau balik luka-luka pun balik dah ya. Lepas tu, dapat berita tersebar selepas tu. Lepas perang Uhud tu, musyrikin tu bercadar nak serai pula Madinah. Nak serai Madinah semula. Maka Allah Ta'ala beri wahyu kepada cerita dia nak serai tu. Disampai wahyu oleh Jibra'il kepada Nabi. Nabi pun raya ke sahabat-sahabat Nabi. Kata buat tu mari nak serai pulak ni. Jadi kat mati dah 70 orang baru sudah tanah ni klik. Orang Uhud tu tanah Solubah dua orang pada. 2-3 hari kemudian bagi kali semula tanah tu. Tanah semula tu. Jabar radhiyallahu anhu ayah dia. Tanya sekali orang lain.
ada siapa nak tanah tu kat nak tanah tu kai tu cukup kan. Kai. Dia tanah kai dia tapi dia kan buat cari apa-apa semua kan. Nak tunjuk. Nak tunjuk soal ni. Tunjuk lah ambil, ambil kai, ambil buku. Cukup-cukup gitu ya. Soal lupain orang apa tu. So 70 orang kan. 70 orang ya, orang-orang lah. Tanah tu orang dua. Lepas tu japa ambil gali semula. Tengok ayah dia tu kita agak lagi. Baru dia lah. Ada silap dia. Jadi apabila dapat seruan, dapat berita daripada Nabi, kalau saya cuba air main rakyat kata puak tu nama air nak seruan pula. Maka orang-orang berimai yang luka saat ni sahur. Gih, kita pergi semula. Kecok-kecok je lah. Oh, gih pula. Lilladina ahsanu minhum. Bagi orang-orang yang berbuat baik di antara mereka, wattaqau dan bertakwa, ajrun azim, akan dapat pahala yang besar. Jadi tu hewi pahala ke? Atas berita tu kena klik nak pergi perai pula tu, di pahala ke pula dia. Padahal tak perai pun. Berita ya. Kabar angin. Alladzina qala lahumun nas, dan orang-orang utak dan berkata orang-orang kufar musyrikin kepada sahabat-sahabat Nabi, annannas, bahwasanya manusia, bahwasanya orang-orang Mekah tu berkata, qad jama'u lakum, sedang berkumpul untuk lawan kamu, fakhshawhum, maka kamu takutlah pada mereka. Oh, ugut ni ugut. Abu Sufyan jatah tu gayak, fakhshawhum, takutlah pada mereka. Fazadahum imana, maka bertambah pada mereka tu iman mereka. Bila rakyat kata ada orang nak mari segera tu, bukan kata kau takut, kau berani. Kau tambah iman. Maka telah bertambah iman pada sahabat-sahabat Nabi. Waqalu, dan mereka berkata, hasbunallah, cukuplah kami dengan Allah. Sebagai cukuplah kami pertolongan dia pada Allah. Wa ni'mal wakil, dialah sebaik-baik pelindung kami. Dua ni kan nak kata ni. Dia tak takut. Ada orang tanya saya, Pak Ustaz dah pergi tu lagu mana? Tak pergi kan? Tak pergi ambil pergi lagu apa? Ini mari tak ni lokok ni ya. Ini nak pergi kalau pun. Nak cari kereta saya buat ke mana pun saya tahu. Jaga rahmat Tuhan ya buat kerja. Rahmat kampungnya, rahmat dia kampungnya dia. Pakai dosa-dosa yang buat dulu kan, kalau dia tak apa juga. Kita mesef. Jadi, ada orang tanya, Pak Ustaz lah ke mana ni kereta-kereta rusuk ni. Ada orang tanya. Kau nak baca ayat ni. Hasbunallah. Cukuplah saya dengan Allah. Penikmal waktu dia sebaik-baik. Rindu saya. Apa-apa hak. Minta dengan dia. Kita berhenti dulu. Esok ngajar lagi ni. Hatinya. Esok ngajar di Tuhan. Esok ngajar merasa pula Tuhan. Esok pula follow. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa antas